Yo, Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya, Sanone Motovlog, Mak Jaga Geek, yo i. Dan aduh, saya lagi di Magetan Jawa Timur. Karena kemarin aku kan acara ngunduh mantu ya. Jadi buat kalian yang penasaran, Bang, kok kemarin nikahnya dua kali dan Ciprat sama Binter kenapa dipajang di sana? Ya wes, karena itu kemarin acaranya ngunduh mantu ya, istilahnya cuma pesta-pesta ngono lah ya, tau ngumpul-ngumpulnya dulur-dulur sing enak-enak Magetan ngono kuwi. Makanya kemarin Ciprat sama Binter saya bawa ke Magetan lalu saya taruh di foto booth. Nah, ini intinya aku mau ke mana itu, Tawangmangu. Jadi aku mau ke Tawangmangu karena ini kan sore-sore, aku yo pas gabut banget itu. Nek liyane gabut ngopi iki neng luar kota, iki aku neng luar provinsi. Jadi aku mau ke Tawangmangu provinsi Jawa Tengah karena aku sekarang di Magetan Jawa Timur. Terus si Binter yo, Binter itu karena kemarin sempet enggak tak pakai sekitar piro yo. Nek habis dari lebaran sampai ke acara yang kemarin itu aku cuma keluar sekali, dan saya naikin itu waktu nyuci si Binter ini. Itu akhirnya tekor, Bro. Iki mau akhirnya saya tekor, tak panasi juga belum sempat nyangkut. Jadi ketika starter dua kali udah enggak kuat lagi, starter dua kali enggak kuat lagi. Ya wis, semoga ini nanti starter jreng. Wah, suwi banget ini enggak tak hidupin. Soalnya kan sibuk ngurus acara unduh mantu ya. Aku sering wira-wiri pakai di gembrot ngono lho. Cibret barang nek cibret aman sih. Cibret aman, enggak sampai tekor. Yo, jajal sik. Bismillah. Hukum buka ya ora. Kori. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ora gelem. Oh, gelem. Ah, gelem. Alhamdulillah. Gelem. Yo, kita lanjut. Ayo, ngomong-ngomong acara ngunduh mantu kemarin. Itu acaranya 3 bulan setelah dari tempat si istriku yang di Karanganyar kemarin, yang vlognya itu bisa kalian lihat di sini atau kalian bisa cek judulnya Mak Jaga Geek Rabi. Nah, itu 3 bulan selangnya dari yang kemarin. Terus kemarin kan ada di dekornya itu ada foto booth ya. Aku tuh naruh si Ciprat sama si Binter di tempat foto booth itu. Tapi sama orang-orang desa ya, jenenge ora ngerti, mungkin ini enggak ngerti tempat foto booth atau gimana ya. Sama orang-orang desa itu ditaruh kursi, terus beberapa sampah itu di situ enggak dibersihin ngono. Jadi wong arep foto-foto ning kono iki, iki jane foto puteran mau di. Tapi aku salut sama orang-orang desa. Pokoknya terima kasih banget sama kekuatan Karang Taruna dan kekuatan siromannya itu. Wah, pokoknya kompak banget. Udah bantuin semua acara hajatan saya dengan sempurna. Wah, matur suwun banget nek wong desa penake ngono. Kekuatan sinoman dan kekuatan hajatan iki wis, kekuatan hajatan, kekuatan Karang Taruna iki wis tidak diragukan lagi. Guys, karena ini nanti ngopinya di daerah Tawangmangu dan agak jauh, kita nanti sambung pas di Cemoro Sewu ya, karena mungkin jalur dari pelawasan sini ke arah Cemoro Sewu kalian bisa lihat di vlog-vlog saya sebelumnya. Guys, kok dilanjut menawi. Oke, karena kita udah mau sampai ke Cemoro Sewu, jadi vlognya kita lanjutin dulu gitu. Nah, gini, wawannya abduh banget, dan si Binter itu tadi sempat berebut-berebut itu. Karena memang untuk settingan ecu ketika settingan kota terus dipakai di hawa dingin itu kan perbedaan suhunya kan ya, betul banget loh, dari berapa derajat ke berapa derajat, apalagi ini kan di daerah pegunungan yang pasti udara yang dihisap itu dingin loh, suhunya pasti di bawah 20-an kalau di sini, makanya berebut. Terus stasionernya juga jadi sedikit susah loh. Ya, setelah apa kita menikmati menyoret antara provinsi kali ini gitu. Aku gak mau ngomong apa ya bro, soalnya ya wis, elek lah, wis dibujung dulu ya, soalnya ngomong satu ya. Kita ngopinya teleportasi, ngopi teleportasi pindah provinsi bosku. Ini kan Cemoro Sewu ya. Nah, nanti di sana itu Cemoro Kandang dan perbatasan Tawangmangu sama Magetan Jawa Timur ngono kuwi. Yo ben ora bosen lah, karena dari kemarin-kemarin kan kita ngopinya cuma di Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Cemoro Kandang, Cemoro Sewu. Makanya kita pindah ke Tawangmangu agak bawah sekalian. Dan aku ini benar-benar sendiri alias dhewean. Tidak ada yang menemani. Intinya aku tujuannya menggabut pengen ngopi antar provinsi ngono kae. Nah, iya sing ngene iki
dalam waktu sekejap saja saya sudah pindah provinsi. Yes, bismillah. Mbah, aku neng provinsi Jawa Tengah ini, Mbah. Pindah provinsi, bosku. Mbah, ke Jateng. Karena memang tempatku dengan Tawangmangu atau perbatasan Cemoro Sewu, Cemoro Kandang alias Magetan dan Tawangmangu alias kabeh, alias terus. Itu deket, loh, deket banget. Dan dulu itu memang enggak serame ini ya. Cemoro Sewu, Cemoro Kandang kira serame iki ngono lho. Sak ngertiku. Yen wong anu iki, kulakan kandang manuk. Kulakan kandang manuk. Loh, berebut-rebut toh. Ki motorku si Peter itu plat AD. Jadi ya dikira wong kene paling. Aku dikira wong sekitaran Surakarta terus Solo Boyolali Tawangmangu arah anyar ngono kuwi soalnya plat AD. Dan ini bisa dibilang first time apa second time? Oh, second time. Second time si Peter ini saya bawa ke Magetan karena sebelumnya saya sempat bawa pertama kali. Yo. Pertama kali itu waktu si Binter masih style-style Malaysia nih jari raca style Malaysia ya, spakbor standar, knalpot standar, first step standar, cuma pelek 811 sama ukuran ban yang agak kecil ya wis witok, karena itu waktu dibawa mudik ke Magetan kemarin. Udah hampir 3 tahun si Binter ini gak menginjakkan kaki di sini. Eling, jangan ugal-ugalan. Ini untungnya enggak begitu rame ya. Enggak begitu rame dan memang ini hari aku ambil hari Selasa untuk main ke atas ini tuh. Jadi memang ora begitu rame jalane. Nek hari Minggu alias hari libur, kene iki ramene ndak umum. Adem tenan. Iki lho, ketmu berebut-berebut wae lho. Mamet, permisi. Ini apa ini? Rest area Embun Lawu. Ya wisatanya termasuknya baru ya. Terus di sini ini apa? Lawu camp apa ini? Wah, unik ini gue nih. Itu yang mau manggil. Oke, gue nginep ya. Arep bojo pula ya. Wah, apa? Itu tempatnya enak bro, kita menyatu sama alam dulu, konsepnya The Lawu Park gitu. Baru juga itu, banyak kok sekarang tempat nongkrong, penginapan baru, anak wisata baru itu di sini banyak. Aku gak mau ngeplek-ngeplek ya, jadi tonton aja sampai habis ya. Istilahnya jangan berkomentar dulu, karena di sini aku memang gak mau ngeplek miring. Selain aku gak bisa, gak jago, aku noob. Ya menghormati pengguna jalan lain ngono. Mana warga-warga asli ini ya. Soalnya ya biar tidak merosakkan ngono. Sok suci ya. Saono nang moto vlog kepet sok suci. Ayo piye? Memang tujuannya kan ben podo-podo penak itu, Bro. Ngono lho, Bro. Ya nek buat kalian yang masih suka ngeplek miring ya aku enggak melarang. Tapi yo lihat kondisinya dulu aja ngono lho. Hobi kalian bebas. Aku yo aslinya noob wae nek aku. Enggak bisa keplek miring saya. Brebet-brebet terweter. Ngopo? Brebet-brebet ya apa? Adem.
menggigil. Menggigil ya pinter ya. Aku es itu ya kademen apa meneh kowe. Dan ini agak kabut ya. Agak kabut. Loh. Wah. Suarane kaya motor banter-banter. Kodok-kodok-kodok-kodok ini. Kira tak apa-apa gitu, Bro. Itu emang ini iki motornya. Udah mau sampai ya, tempatnya itu di bawah sana. Kok ngopi, aku harap pesan. Waduh, duduk, jamput, terus harap pesan sate kelinci, no. Yuk, akhirnya mustaqim. Sadu tau, bon, itu. Wede, oktis kopi. Oktis kopi, gloss ya toh, apa maskernya dog bill ya toh. Motoris Scoopy kira-kira ngobrol apa ya. Wah cilik-cilik tapi kecil-kecil ini barang ya ukti Scoopy. Jogja apa saya? Oh iya, tenan. Mbak. Ayo. Ayo nang ngisor kene ngopi nih. Tak gowo pisan. Karek medun kene kok isor kene. Karek nang isor kene lho. Dipane nganggur kok. Kuwi ana tutupe kuwi. Sisan ya toh takkan moto. Tapi kok ngembun jamput. Aduh. Neng kono wae ngopi nih. Bang. Nanti ya, kena ukti-ukti ini. Kene we. Sik, ngopi sik ya. Aduh. Ngopi sik. Nang kene wae. Aku ora ngopi ya, mau bar foto-foto soalnya. Endi, kene apa kono? Kene we. Ya wis. Yo, Mas Bro. Wah, kejan. Takut kita motornya bebet-bebet. Pesen-pesen ya. Aku kan kene kan tujuan aku pengen sate kelinci ya. Dirinci ini roli korewu ini di tangan nangu terus ketemu munyu ini mau jadi janjian foto-foto lah foto-foto yang duur ini soalnya habis dari Jogja jadi dia itu ke Magetan kemarin bawa NMAX terus ada acara mendadak ke Jogja gitu ya gimana ya soalnya satu, dua hari satu malam gua beat, nah aku rapati apa ini bocah sih, dia rapati apa soalnya gua itu motor ini gitu. Gue gak mau ternyata ketemu dia, wes foto-foto sisa terus ngopi ini di daerah Tawangmangu
peh 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 daerah Tawangmangu iki. Gitu. Oke, nek saka Tawangmangu ono ae munggah pasar Tawangmangu to. Tret. Nek cabang to iki nggih to. Nek lurus jalan lawas iki kiri jalan sanggar. Iki sing pas pertolongan iki. Bro. Bro kiper ya. Eh. Jarang-jarang itu kok kene. Iki mak jagit dhewe. Dan es yuk. Pesen sih. Koi. Sate kelinci nih. Sate kelinci. FYP. FYI ya. Model information. Ya, ukti-ukti kan. Pah. Pah. Blue. Nah, boh. Cahaya lo. Gini-gini. So pengerti ya toh. Sama ini ditmu dintak nih, kaya. Ini tuh kayak gitu. Kalau kamu kenal nganggu apa ya? Katanya nganggu sekutu, katanya nganggu ini beat ya? Nganggu beat ya? Sate kelinci ini setengah ya tuh roli kurangu ini mau pilih, walu nasi walu nasi ya tunggu lho ngacek rangnya yang penting sate kelinci ini setengah ini keluar ya tadi Padang sih ya tuh terus ngono bayar aku tak lanjut roti lalu mandi perjalanan pergi ya, riding apa nih? Ngopi antar provinsi udah kayak gitu aja. Oh, nah kalian suka video seperti ini jangan lupa buat di like, share, komen, di subscribe channel saya Sound Moto Vlog. Request kalian riding pakai speeder udah tak turutin, ini malah ridingnya aduh ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Halo, I'm Sound Moto Vlog is saying on. Boom.